Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ahli Majelis Kerja Tertinggi MKT, UMNO, Lokman Adam menyanggah dakwaan blogger Raja Petra Kamarudin bahawa pembangkang telah mendapat 120 akuan bersumpah SD melalui langkah Dubai untuk menjatuhkan kerajaan. Lokman juga berkata Raja Petra sendiri membuat dakwaan bercanggah berkenaan perkara itu. Pada 5 Januari lalu, Raja Petra sendiri membongkarkan calon Perdana Menteri langkah Dubai adalah timbalan Presiden UMNO Mohamed Hassan. Keesokannya, Raja Petra pula membongkarkan langkah ini memiliki 3 calon lain iaitu bekas naib Presiden UMNO Hishamuddin Hussein, Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Raja Petra sendiri menipu Raja Petra, kata Lokman dalam hantaran di Facebook hari ini. Lokman turut berkata gabungan Parti Sarawak GPS yang memiliki 23 ahli parlimen telah berkali-kali menolak untuk keluar daripada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Selain itu, dia juga menyifatkan Raja Petra gagal memahami realiti politik di Sabah dengan menyatakan gabungan rakyat Sabah dan warisan yang dipimpin Syafie Abdal tidak mungkin akan bersama-sama mengalih sokongan kepada PN. Hanya salah satu boleh beralih sokongan. Jika ada GRS maka tiada warisan dan jika ada warisan maka tiada GRS. Nampak sangat teori ini direka oleh orang semenanjung mahupun yang tinggal jauh di London dan tak faham politik di Sabah, katanya lagi. Lokman juga membangkitkan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang baginda berharap Anwar merupakan Perdana Menteri terakhir sebelum menamatkan tugasnya, selain mendakwa Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang bakal menggantikan tempatnya tidak akan membenarkan sebarang usaha untuk menukar kerajaan. Mm-hmm.